Halo, balik lagi bersama gue Imani di YouTube-nya Female Daily Network. Kali ini, aduh susah banget ya sendirian. Kali ini gue akan menjawab beberapa pertanyaan netizen mengenai skincare-nya Kak Imani itu apa sih? Nah, oke, dikasih nih sama Bu Produser. Kali ini gue akan mereveal tentang skincare apa yang gue pakai. Cuman nih, kan harus siapin soalnya rada panjang banget, kayak 3 jam gitu nih, karena banyak banget produknya yang gue pakai. Oke, jadi keep on watching. Oke, langsung aja nih ya, Bu Pro aku keluarin yang produkku ya. Jadi, kita harus angkat box loh coba dari bawah. Yang gue gunakan selama ini adalah silakan netizen marah-marah nggak apa-apa, tapi ya cuman ini gimana dong, ini dan ini sebenarnya bertentangan banget sama guru suhu Kavya Segaf. Cuman ya emang cuman dua ini skincare rutin yang saya gunakan setiap harinya. Oke, jadi dimulai dari si face wash ini. Ini adalah face wash yang gue gunakin 3 bulan terakhir. Sebelumnya itu gue purely cuman pakai pons dan sabun cuci muka papaya beli di Century atau Guardian gitu. Cuman pindah ke sini. Jadi beli ini juga bukan karena niat beli ini atau nyari tahu ini terus beli ini, enggak. Jadi beli yang rangkaian yang buat masker itu. Dapat ini toner sama maskernya yang jadi vulkanik. Terus dapatlah ini. Terus setiap masker gue coba, kok ini enak gitu. Lama-lama akhirnya gue memutuskan untuk menggunakan ini sebagai facial wash gue setiap harinya gitu. Ini tuh gue pakai setiap mau berangkat kerja, pulang kantor, sama mandi. Jadi pokoknya kalau weekend mandi 3 kali, kalau weekdays mandi cuma 2 kali. Nah, itu gue pakai weekend 3 kali, weekdays cuma 2 kali pagi malam. Kalau weekend pagi bangun tidur, mandi siang sama pas malam pulang sampai rumah. Dan gue enggak pernah skip cuci muka setiap hari, jadi gak pernah kayak tidur gitu, enggak, pasti cuci muka, emang kebiasaan aja sih kalau itu. Tapi kadang-kadang kalau lagi mood, maaf banget ya Afi, maaf banget, gue emang gak double cleansing. Tapi kalau lagi niat dan gak lagi pakai make up full banget, itu pasti gue akan membersihkan muka gue dulu pakai Garnier yang pink, yang buat bersihin muka, terus baru pakai ini gitu. Tapi sebenarnya itu nggak boleh ya, itu tidak dianjurkan. Ini dianjurkan karena emang kulit gue aja dan itu kebiasaan gue, dan gue merasa nggak bermasalah sama sekali setiap harinya pakai rutinitas kayak gitu. Jadi jangan tiba-tiba kalian yang pakai 250 produk tiba-tiba mau coba dua aja, jangan eksperimen, jangan ada kulit muka, jangan ya adek-adek. Oke, yang kedua adalah sunscreen ini. Sebelum masuk ke kantor ini, Imani User tidak pernah menggunakan sunscreen. Cuman berhubung diberikan bisikan-bisikan nggak boleh, haram hukumnya, akhirnya aku jadi kayak aduh iya juga ya. Apalagi kalau aku pengguna ini kan, pengguna ojek online kan, setiap hari kan, apalagi kayak kita kemana-mana naik motor dan lain-lain. Nah, makanya ini diwajibkan banget. Tapi ada sedikit hacks, dan lagi-lagi aku nggak tahu, aku bukan scientific dan bukan dokter juga. Cuman aku tuh kalau pakai Biore ini doang, mukanya beruntusan. Jadi aku akalin dengan sunscreen Emina yang aku beli. Jadi aku tuh kayak suka gabungin gitu. Cuman Emina-nya dikit aja, banyakan si Biore-nya ini gitu. Itu tuh pas aku coba eksperimen itu, karena aku tuh eksperimen ini karena aku punya si sunscreen Emina di rumah, terus aku punya ini. Terus aku kayak bingung pilih pakai yang mana. Coba deh gabungin, karena kalau pakai ini doang kan beruntusan. Terus kayak coba deh gabungin. Ternyata kalau digabungin, aku nggak beruntusan. Gue nggak beruntusan pakai sunscreen Biore ini digabung sama ini. Nah, tapi kalau misal pakai ini doang, itu beruntusan. Beruntusannya itu bukan beruntusan yang kayak kelihatan, enggak. Tapi kalau dirasa tuh apa ya namanya, keringat buntet. Ada yang tahu? Itu tuh keringat buntet adalah kayak beruntusan, tapi nggak kelihatan. Tapi kalau dipegang tuh berasa. Cuman selain itu juga, aku tuh suka pakai masker. Tapi pakai masker itu bukan yang kayak tiap minggu pakai masker, enggak. Pakai masker tuh weekend kalau misalkan duh lama nih dijemputnya, ya udah deh pakai masker dulu gitu. Beda sama teman-teman gue FD Base yang lain di sini, mungkin mereka rutinitas skincare-nya agak panjang. Tapi kalau aku emang purely segini aja. Nah, tapi kan aku belum tahu nih efek kedepannya, entar kulitku ternyata menua atau apa, aku belum tahu nih. Tapi untuk sekarang kan fine-fine aja. Makanya hal yang aku lakukan untuk mencegah concern aku yang paling tinggi adalah pakai sunscreen ini, karena aku takut banget sama dark spot dan lain-lain. Nah, makanya aku pakai
sunscreen gitu. Tapi kan ini nggak tahu yang depannya gimana. Doain insya Allah ya Allah pakai air wudhu nggak kenapa-napa. Oke. Tapi nih emang kesempurnaan hanya milik Tuhan dan kekurangan milik semua insan manusia. Muka aku boleh kayak badak, cuman kulit badanku itu sensitifnya astagfirullahaladzim, wallahu akbar. Jadi kalau orang-orang ngabisin uang buat skincare muka, aku gak habisin uang buat badan, buat kulit badan, karena kulit badanku ini hyperly sensitif. Jadi oke, okay, sebelumnya aku akan mengambilkan rangkaian produk badanku lagi yang super banyak. Tara, dua lagi. Nah, tapi ini lucu banget cerita tentang menemukan dua pasangan ini. Jadi sebelumnya tuh aku udah ke dokter kulit dari mulai di rumah sakit ternama di Jakarta Selatan, terus rumah sakit di Bintaro untuk menanyakan kenapa kulit aku ini kayak aku tuh nggak bisa pakai kaos atau pakai baju yang dicuci pakai pewangi. Itu langsung breakout. Breakoutnya tuh kayak gimana? Ada bulutan-bulutan merah di satu badan, di satu misalnya kaki, di satu kaki ini, di betis, di paha, di tangan, tapi yang lainnya enggak, tapi di daerah-daerah itu doang, tangan, kaki, betis, perut gitu. Itu tuh pasti kalau misalnya pakai sesuatu yang pewangi yang terlalu wangi, di baju atau spray pun, kalau misalnya spray yang dicuci pakai pewangi tuh langsung break out semuanya dan kering banget. Pakailah perjalanannya dari mulai sabun dokter, sabun yang cuma dijual yang diracik sama apoteker, pakai body lotion yang cuman dijual di apotik, nggak mental, semuanya mental lagi. Terus akhirnya disuruh sama temen pakai minyak zaitun, sempet bagus, tiba-tiba mental lagi. Nah itu tuh aku tuh sampai capek ke dokter gitu loh buat nyari tahu ini tuh sebenarnya kenapa, karena patternnya tuh gitu, ntar 3 bulan 5 bulan fine, tiba-tiba 2 bulan ancur lagi kulitnya gitu. Terus kalau misalnya traveling itu juga susah banget karena aku nggak cocok sama air. Air tuh harus, nggak boleh air tanah, nggak boleh air yang mengandung kaporit atau air kotor tuh nggak bisa sama sekali. Jadi selama aku menggunakan banyak sabun dari dokter, body lotion yang aku selalu pakai tuh ini Nivea cream. Ini tuh kayak apa ya, super lembab gitu deh, sama glisolid. Pokoknya either ini atau glisolid, itu dua. Yang glisolid ada di rumah. Jadi ganti-gantian pakainya, kalau nggak ini pakai glisolid. BTW, ini nggak sponsor, ini benar-benar honest opinion. Karena aku emang pengguna ini dari lama banget dan dari mamaku zaman dulu tuh dikasih ini. Cuman aku sempat berhenti karena pakai body lotion dari dokter. Jadi tuh pas pakai body lotion dari dokter tuh malah jadi kering banget kulitnya. Akhirnya nggak cocok, terus pindah lagi ke sini dan di solid. Ini nggak pesan sponsor, ini emang bener-bener honest apa yang terjadi di kulit gue. Terus bener-bener belanja bulanan lah. Terus gue melihat sebuah sabun ini. Nah, sabun ini tuh kan ini sama kayak dia, sama kayak Nivea cream ini, cream care, yaitu sabun perawatan kulit membersihkan dan menutrisi. Gue pakai ini baru 2 bulan yang lalu. Sebelumnya tuh pakai sabun bayi. Sabun bayinya tuh yang bukan yang Johnson & Johnson, bahkan Johnson & Johnson aja gue sensitif. Jadi gue pakainya Sweet Sal. Itu tuh masih sensitif, itu masih suka bikin kering sama masih suka bikin titik-titik merah gitu, tapi nggak sebanyak pakai sabun-sabun yang lain. Akhirnya gue mencoba membeli ini dan menggunakan ini, mengganti si Sweet Sal dengan ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ternyata ini udah pemakaian 2 bulan, si breakoutnya tuh jarang banget, si merah-merah di tangan. Ini tuh biasanya di tangan gue akan ada merah-merah, sekarang udah jarang banget, udah gak keluar lagi merah-merahnya. Cuman emang untuk keringnya itu gue masih harus sering banget reapply, misalnya kayak pakai Nivea creamnya, atau pakai, gue suka bawa glisolid kemana-mana tuh untuk itu, atau kadang-kadang luka tato gue giniin, aneh kan. Nah itulah permasalahan hidup gue, bukan muka tapi badan. Jadi ya, nobody's perfect. Gue mau ada pesan moral aja, tadi udah ngomong nyemeng panjang gak ada pesan moralnya, gue gak mau. Nah jadi pesan moralnya adalah, pastilah ada dari diantara ribuan yang menonton ini, pasti adalah salah satu dari kalian yang emang pakai cuci muka doang atau pakai sunscreen doang, kulitnya tuh gak bermasalah, karena itu udah bawaan dari genetis. Dan you should thankful for that. Kalau misalnya di kantor ini ada juga partner gue, yaitu ibu produser di sebelah sana, ibu Gianda, juga mukanya sama, cuman dia lagi mencoba skincare. Nah mungkin di umur ibu Gianda, gue akan mencoba skincare juga, akan mencoba rangkaian skincare. Cuman untuk sekarang ini gue nyaman kayak gini, dan gue juga mau tahu ada berapa orang di luar sana yang
sama kayak gue juga. Tapi itu dia, maksudnya nobody's perfect. Muka gue boleh badak, badan gue gak ada badak-badaknya sama sekali, malah sensitif banget kayak Hello Kitty. Pokoknya komen di bawah, kasih tahu gue mungkin ada punya permasalahan kulit badan yang sama-sama kayak gue juga, komen di bawah. Atau muka yang tahan banting juga komen di bawah, karena gue gak mau ngerasa sendirian, oke? Dan terima kasih banyak sudah menonton rangkaian skincare yang 2 jam ini. Kebetulan panjang banget kan ya rangkaian gue. Semoga faedah, semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang banyak banget. Katanya skincare kayak gimana dong, skincare kayak gimana dong. Jangan kecewa, please. Ini kenyataannya, the fact is kayak gini. Jadi, thank you for watching. See you next time. Bye.